hamdan wa syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Smart yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita berkewajiban untuk mengajak orang lain menuju jalan Tuhan, yaitu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa kita mengajak mereka? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka yang menolak terhadap ajaran Allah dengan baik pula. Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika kita mengajak orang lain, pakailah, gunakan metode yang tepat agar apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh mereka. Salah satu metode yang tepat dalam mengajak orang-orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan semua amalan kita, kita tingkatkan perilaku kita dengan akhlak, dengan ibadah yang lebih baik. Itu akan menjadi cara dakwah kita di bulan Ramadan agar bisa diterima oleh orang-orang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aku luqau lihada wa astagfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.